rumah juga. Katanya udah bisa ngasih ibu uang 10 juta ya? Tiga juta. Itu dari hasil konten. Nah, kalian berdua nih ngelihat si Bonge kan kemarin ikut fashion show. Dalam artian dia udah naik level lah. Kalian sebagai teman seperti apa? Ya nggak apa-apa, dia harus sukses terus. Karena manajernya juga kan orang yang bisa, jadi kita juga maklumin, jadi ya lebih tinggi dari kita, kita harus sabar juga. Suatu saat kita bakal bisa ke Bonge dan yang lain-lain juga. Tapi bangga nggak sih ngeliat Bonge jalan di catwalk beneran ya, bukan di jalanan lain? Bangga mah ya, pasti bangga sih semua teman mah. Jadi kita saling mendukung aja satu sama lain. Kurma sendiri, tanggapan liat Bonge udah jalan di catwalk sama artis-artis pop apa seperti itu? Seneng malah ya. Tapi Binda, kalian berdua ada keinginan juga nggak buat jalan apa Binda, catwalk gitu kayak Bonge? Oh, kalau catwalk kayak Bonge sih menurut saya, kalau kayak gitu sih pengen mah pengen, tapi ya suatu saat nanti pasti ada. Kita harus sabar aja, checking nggak bakal kemana. Kalau Kurma? Gimana? Pengen nggak sih jalan di catwalk kayak Bonge? Mau sih mau, tapi gimana ya? Tapi komunikasi sama Bonge kapan Kurma terakhir? Terakhir, gak lama sih, ya pas pisah. Pas apa? Banyak, bisa main. Bisa main. Tapi udah jarang ketemu? Jarang. Semenjak Cita yang ditutup kalian nongkrongnya? Masih di Sudirman. Masih di Sudirman. Ya, gak ditutup, cuman dibubarin jam 10 malam karena lebih di atas, takutnya nanti ada penyakit baru lagi. Oh, jadi gitu. Dibubarin. Tapi kalian ini enggak sih masih ada yang sering minta foto atau sering tak? Pasti ada lah. Masih ada yang ngerubunin gitu ya? Ini mah enggak, jadi paling 1-2 orang ya, enggak apa-apa lah. Meskipun capek juga, ayo aja. Capek ngapain? Oh, konten ya? Iya, bisa konten, bisa minta foto lah. Nanya buat bapak. Oke. Thank you, Roy, Kurma. Sehat-sehat ya.